Termenggam pererat silaturahmi bersama penyandang disabilitas Komunitas Sinergi Putih Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menggelar pentas seni dan buka bersama dengan penyandang disabilitas. Komunitas Sinergi Putih Universitas Ahmad Dahlan menggelar pentas seni yang menggandeng penyandang disabilitas yang bertempat di Pendopo Suryawijayan. Melalui kegiatan ini dapat memberikan kesadaran bahwa keberagaman itu indah, meskipun terdapat orang-orang yang mengalami keterbatasan. Keterbatasan bukanlah suatu penghalang bagi kaum disabilitas untuk terus berkarya, karena setiap individu terlahir dengan potensi dan kecerdasan. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pentas seni dari siswa sekolah luar biasa Bina Anggita, permainan alat musik gamelan, permainan saksofon oleh siswa SMK, serta penampilan puisi dan musik yang dipersembahkan mahasiswa UAD. Kegiatan ini mengundang organisasi-organisasi disabilitas, diantaranya Dria Manunggal yang merupakan pionir berdirinya wadah bagi kaum disabilitas di Indonesia, Yayasan Kesejahteraan Tunan Netra Islam, dan rekan disabilitas yang berasal dari masyarakat umum. Selanjutnya, Adli berharap kegiatan ini dapat memberikan energi positif dan menginspirasi bagi berbagai lapisan masyarakat, bahwa setiap individu mampu meraih prestasi melalui potensi kecerdasan yang dimiliki, tanpa memandang keterbatasan fisik yang dialami. El Mariana, Asul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.